ya tentu berterima kasih dengan masyarakat Jakarta. Ya alhamdulillah, saya mendengar tadi sambil jalan sini, saya lihat melalui media kan kita sudah 41%, berarti mungkin terjadi cross nih kan. Nah itu kerja keras masyarakat Jakarta, bukan saya sebetulnya. Inilah coba dengan antusias masyarakat ini kan artinya mereka memberikan apresiasi kepada kerja keras kita. Dan ini juga meningkatkan semangat kita untuk bekerja lebih keras lagi. Kalau memang bisa kita satu putaran jauh lebih baik, agar apa? Jakarta nggak usah lama-lama kehilangan kepemerintahannya kan, supaya bisa bersinambung dengan pemerintah pusat. Pemerintah pusat sudah tersusun presiden, menteri sudah, tinggal gubernur harus bekerja, dan itu artinya untuk segera melayani masyarakat Jakarta. Tentu saya pikir ini menjadi motivasi kita. Kalau kita sekarang 41, berarti kan kita masih ada sebulan. Sebulan bisa nggak kira-kira mencapai ya di atas 50% kan, persyaratan 50+1. Nah inilah kerja keras. Itu aja, tinggal kita kerja keras kita di sini lah. Tapi artinya hasil survei hari ini itu adalah tanda kepada masyarakat Jakarta, mereka sangat antusias menghadapi pilkada DKI ini. Optimis aja. Ya Bang Dul, satu putaran. Insya Allah harus optimis ya.